Sementara itu, penampilan Zeni asal Garut berhasil memukau juri. Zeni begitu bahagia dan ingin sekali membagi kebahagiaannya buat adik tercinta yang selalu setia menemani Zeni saat manggung. Beda dengan dua episode sebelumnya, kali ini juri meloloskan dua kontestan untuk melangkah ke babak berikutnya, yaitu Zeni dan Faiz. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pelipur lara atas kesialan Zeni yang pernah kena tipu agen yang menjanjikan Zeni menjadi seorang artis. Padahal, Zeni sudah membayar sejumlah uang dari hasil tabungan pendidikan adiknya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya, si Ujang bisa ikut. Maksudnya biar enggak cuman dia nemenin teh, enggak cuman di jalan yang butut gitu. Enggak cuman di jalan yang jalan teh yang cuman sekelilingnya teh cuman pohon-pohon. Pengen dia teh pengen aku teh pengen dia teh ngerasain yang aku rasain.